Kaida. Kaida adalah sebagai Mabidus SMA Negeri 9 dan juga sebagai Kak Kuaranita. Kak, bagaimana Kak bentuk kepedulian Kota Bogor untuk korban Cianjur ini? Ya, terima kasih Kak. Maka saya Aida Wati, Ketua Mabidus SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kami khususnya di Pangkalan SMA Negeri 9 Kota Bogor ini dengan tanggap juga sudah mengumpulkan donasi untuk semua siswa ya, agar merasakan bagaimana susah dan getirnya ya musibah yang terjadi di Cianjur. Dan alhamdulillah peserta didik kami termasuk para anggota pramuka semuanya sangat responsif ya, jadi secara mandiri mengumpulkan donasi itu. Dan itu kita juga dari Kuaran Bogor Tengah juga, kebetulan Ketua Kuaran Bogor Tengah, itu sudah kita sampaikan ke seluruh pangkalan-pangkalan yang ada di Bogor Tengah untuk tanggap, dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak ada lagi gempa-gempa susulan, dan semoga para korban baik yang meninggal maupun yang korban-korban lainnya itu insyaallah husnul khotimah, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun tambah kuat ya. Kami dari Pangkalan SMA Negeri 9 Kota Bogor senantiasa selalu berdoa ya. Dan kita juga akan mengadakan sholat ya sholat gaib itu bersama-sama seluruhnya untuk mendoakan para korban di Cianjur. Thank you.